Oke, Merapi saat ini terpantau asap pekat lumayan besar, membumbung tinggi di arah barat daya, perataan Made. Siang ini, Sabtu, 11 Maret 2023, Gunung Merapi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah meluncurkan awan panas guguran skala besar. Aktivitas Gunung Merapi ini terpantau terjadi pukul 12.12 WIB dan statusnya langsung naik jadi siaga, guguran awan panas Gunung Merapi pada Sabtu, 11 Maret 2023. Siang itu menyebabkan sejumlah wilayah di lereng Merapi sisi utara diguyur hujan abu. Hujan abu cukup tebal mengguyur sejumlah desa di wilayah Magelang, dihubungi via telepon, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dukun, Magelang, Didik Wahyu Nugroho mengatakan hingga siang ini, setidaknya ada 4 desa yang diguyur hujan abu Gunung Merapi, keempat desa tersebut meliputi Krinjing, Paten, Keningar dan Mangunsoko. Guyuran hujan abu di keempat desa bervariasi, namun dari informasi yang diterima oleh pemerintah kecamatan, desa Krinjing dan Paten paling tebal. Pemerintah kecamatan Dukun, lanjut Didik, saat ini sudah membuka posko, rencananya, tim dari kecamatan juga akan membagikan masker kepada warga yang terdampak hujan abu, Didik mengungkapkan. Tim dari kecamatan Dukun akan terus melakukan pemantauan di lapangan, hujan abu Gunung Merapi juga turun di wilayah kecamatan Tegal Rejo, Magelang. Salah seorang warga desa Tampingan, kecamatan Tegal Rejo, Andi Istanto mengatakan hujan abu mulai turun sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hingga berita ini diturunkan, hujan abu masih berlangsung. Saat ini menurut Andi, warga belum banyak yang keluar rumah, sebab hujan abu yang mengguyur wilayahnya cukup tebal. Masih terpantau untuk susulan di atas Boyong ini, utara Pelawangan. Masih terpantau itu, John Dawan. Demikian laporan sementara singkat dari Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!